Halo teman-teman, kembali lagi di LD Studio. Jadi kali ini saya akan nyobain main Western Dessert, tapi dikomboin sama Cyborg ya. Yang lagi viral kan kombonya kan sama Guardian. Kita coba pakai Cyborg. Jadi Western Dessert sama Cyborg. Oke, kita dapat ya. Selalu usahain dapat di gacor. Soalnya biar cepat kaya, Bos. Jadi intinya ya, semakin kita cepat kaya, itu pasti kita semakin lebih jadi daripada yang lain. Soalnya kan kita bisa ngerol. Kita masukin jauh diri. Kita jual. Ambil sabar. Kita masukin. Kalau udah 8 gini, kita tetap dapat interest ya. Satu dari kemenang round. Satu lagi dari Eridusio kan. Jadi seenggaknya langsung dapat interest lah kalau pakai Remi 3. Soalnya kalau misalkan kita main Remi 3 nggak dapat interest, wah itu rasanya ada yang kurang. Ada yang main Lost Track juga, dia main Boost ya. Kita ambil semuanya dulu. Kita tinggal 10 DM keluar semua loh. Kita masukin Chang'e dulu lah ya buat sementara. Kita ambil Revitali. Soalnya sesuai rencana awal kita main Western Dessert kan. Western Dessert itu bagus sama Revitali. Kalau aku sih lebih pilih Revitali ya daripada Petrify. Jadi dia miss-miss kemudian Regen juga. Itu lebih tahan lama ya daripada Petrify. Kita jual aja, tetap nggak dapat interest, nggak apa-apa, santai. Akai. Saber. Terus lagi ada Saber, ada Vale. Kita jual aja lah ya, DR. Kita fokus aja ke Western Dessert-nya. Western Dessert Cyborg. Kalau lagi sekali aja ya, ada Saber Carmilla, Saber sama Carmilla. Kita tunggu sampai tamat dulu. Arjolol dong. Raindrop di sini masih main Lost Track. Dia kemungkinan main Wrestler juga ya. Soalnya ada Saber banyak di bawah. Kita ambil Saber Carmilla. Nice, Saber lagi. Kita aktifin. Kita ambil Guardian dulu lah ya. Jadi biar lebih kuat juga. Kita jual semuanya. Buat sementara doang ini. Jadi kalian harus bisa mikir aja sih, maksudnya itu gimana caranya kuat di early game. Soalnya misalkan kita main DA, contoh main DA, kita jadi langsung 6 DA itu nggak bakalan kuat. Kita harus pasang hero-hero atau sinergi yang kuat di early game kayak Guardian. Itu dia kuat banget di early game Guardian. Jadi kemungkinan menang itu lebih tinggi. Telmon. Gak ada ya. Semoga nggak ada kristal assassin. Kalau misalkan ke assassin diambil tapi apapun itulah kristalnya terserah lah. Oke lah glowing one lah. Glowing one buat siapa ya, banyak sih bisa ke Vale mungkin. Sementara di terserah lah, sementara di terserah dulu. Delerik bisa kok. Scroll lagi, ada Jauhead. Bentar, ini gak cukup guys, sudah mulai gak cukup. Berarti harus dijual-jual nih. Jauhead kita ambil, Saber, Gyarados enggak.
never forgets. Aku pengennya Bofras ya, bukan Dairot ya. Jadi ada Carmilla, kemudian sama Jauhead, sama Kofra, udah tiga itu aja. Yang lain Western Desert sama Cyborg. Masih menang ya. Kita send listrik gitu. Kita ambil Carmilla. Johnson kita ambil buat sementara, mungkin nanti butuh banget. Vale, Lunov, Vale, Saber. Waduh, ini gak cukup. Memang gak cukup ya. Kita jual aja ya semuanya ya. Guardiannya kita tarik lah, soalnya gak cukup guys. Kita buang untuk guardiannya. Ada Ashley. Kayaknya udah mulai kalah sih. Apalagi lawannya magi kayak gini, itu lebih berat. Itemnya juga belum kepasang ya, gara-gara tadi di Beleric. Kalah satu hero nggak apa lah. Damage 6 berarti 80, masih banyak ya, masih tenang. Pencet lagi. Ngeroll cari Saber ya. Sabar, oke, level 3. Next level kita masukin Jauhead. Ini tinggal Kofra doang loh. Mana Kofra ini? Kofra. Ini Kofra mana sih? Udah sampai menit 6 loh. Menit 6 dong, kapasitas 6 aja. Kadang mulut sama otak gak sinkron ya, jadi maklumin aja lah. Ada Golden Stuff, ada BOD, ada konsentrat. Kalau Esme sih konsentrat. Esme kan. Ada Bruno. Ada dong, Kofra dong. Buat sementara lah, nggak apa-apa, wrestler ya. Kita ambil konsentrat aja. Soalnya buat Esme kan. Buat Esmeralda. Yang penting Saber udah level 3. Tapi ini Jauhead masih kurus banget, kayaknya masih kalah di sini. Jauhead lawan lebih gila sih, ada blade armor anjir, lebih kuat ya, tahan lama juga. Roll lagi, Lunok. Adong Kofra, dong Kofra. Kita masukin, kita jadiin 4 cyborg dulu lah. Soalnya masih belum ada damage ini guys. Konsentrat, semuanya itemnya lah. Kita kasih ke Esme, kita percayakan Esme. Tapi Esme di sini masih belum kuat ya. Soalnya Western Desert-nya belum aktif. Wah ini kalau jadi bisa tebel sih. Western Desert udah miss, ditambahin 4 cyborg juga tebel ya. Mati, nice. Oke, mati satu, nggak apa-apa lah. Pencet aja lanjut. Roll lagi. Tawar gak bisa. Kofra mana sih? Kofra, please give me Kofra. Untun aku pengen roll loh, sumpah pengen roll cari Kofra.
Yang main Russell ada 3 orang ya di sini. Waduh, ketemu Maggie lagi. Jawhead jangan mati dulu. Aduh, Jawheadnya nggak bisa diandalin ya, belum ada item defense. Dia juga masih level 1. Berat. Udah kalah. Puluh berarti tinggal 32. Aduh, itemnya yang bagus ya, kalau bisa kristal lah, Cloud Wrestler. Ada DHS Winter lah, Winter buat Jawhead ya. Jawhead soalnya masih level 1 guys, kalau ada Winter kan lebih aman kan, dia meskipun nge-freeze gitu dia tetap bisa ngulti kalau sempet ulti duluan. Kufray mana Kufray? Kale kita mungkin bisa bintang 3 ya. Jawhead naik, kita clone lah. Gak tenang sumpah, soalnya core itu Jawhead. Kalau nggak level 2 itu nggak bakal tenang. Soalnya hero harem itu ya cuma Jawhead kalau di wrestler. Yang real wrestler ya. Menang, masih menang sih ini. Jawheadnya masih tebel itu. Ayo Jawhead sabar, kamu core-nya. Nice. Langsung 3WM dia wrestler ya, kumpul turnamen. Tapi untungnya nggak ada kristal wrestler, ada yang main magi. Dia nggak dapat kristal sama sekali ya. Waduh, kita ketemu bos. Apakah kita bisa menang dengan combo yang maji kayak gini ya? Cek banget ini. Ayo bos. Waduh, Jawheadnya diem doang dong. Harusnya masih menang ya. Harusnya masih menang. Jawhead kita bisa nge-skill. Nice enggak sih? Ada Chou kita ambil. Kita farming dulu. Kita still naik level lah. Chou kita farming. Kita jual lah. Ini nanti wrestlernya Chou ganti Kufra. Masalahnya Kufra belum keluar-keluar ini. Dari mana aja Kufra? Kemana aja. Ini juga cukup ya. Misalkan ya, semoga cukup ya slotnya ya. Aku ngide sih. Yuk, kristal wrestler, Jawhead wrestler, DHS wrestler. Waduh, muntun sayang sama aku anjir. Tinggal clone aja ya. Kita nggak punya clone. Esme, Cecil, kita bang jam sampai. Hello, Nafsa. Cecil. Kufray, mana kamu Kufray? Ini gila sih nggak ada Kufray ini. Kita pasang dulu lah itemnya. Kita buang lah, aku pengen ngerol guys. Gak usah bintang 3 ya, bintang 2 aja cukup.
harusnya udah lebih kuat ya. Di sini soalnya udah kuat wrestler. Wah, ini serem sih. Jauhet lawan serem banget loh. Itemnya loh. Ah, gantian bos, skillnya bos. Gopro dong. Jauhet keluar terusan gila. Gopro. 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 Ayo. Cloud lama banget cloudnya. Waduh. Waduh, untung ada Cecil ya. Untung ada ultinya Cecil, bos. Kalau nggak ada bisa mati kita. Please, Muntun, kasih aku Kofra ya. Kasih aku Kofra, Muntun. Allah, ini mana sih orang menjir? Bruno. Oh, sorry. Gila emang. Tinggal berapa sih? 13 loh, masih banyak loh yo. Kita nggak usah bintang tigain lah ya. Cari Kofra sampai ketemu. Ini juga lama banget cloudnya. Oke, okay, nice. Serem banget bos, serem banget. Sabar, sabar. Kita gak dapet cloud. Ada kristal MM. Kita ambil kristal MM. MM. Ini bisa kita pasang ke Saber atau Jawhead. Saber lebih enak sih harusnya. 63 soalnya. Kita pasang ke Jawhead dulu lah sementara ya. Aku cari Kofra. Nice, Kofra, kita ganti ya. Take a look in the mirror, are you seeing some beer? Wah, ini lebih sih guys. Ini gak bisa jadi 6 item dessert sih. Kurang slot 1 ini. Yang penting western dessertnya udah 4 ya. Udah lumayan. SM nya udah lumayan kuat lah. Makan itu bos. Ini abis nong video gak bisa ngapain. Sabar dulu lah, sabar dulu. Wah, ini harus 10 slot loh. Gak bisa ini. Let's go. Yeah, it's what you need when you're down. Need when you're out. It's what you need when you're sad. And when you feel left out, you feel an energy drop. And it creeps out. But with a little bit of hope, you can figure it out. Let's go ahead high. And when you're down inside, through the pain you fight. And through the pain for nights, you keep trying, keep trying. Tapi misalkan kita nambah magi itu siapa? Aurora. Rugi, elementarnya nggak aktif. Nggak maksimal ya. Jadi.
Waduh, ini lawannya serem, bos. Cloud, jangan mati, Cloud. Kamu harapan, Cloud. Bruno. Ih, hampir. Aduh, nggak apa-apa lah. Tinggal 4 ya. Sabar, tenang. Sabar, tenang. Habis ini kita buang aja kayaknya. Kita buang lah. For this world I love. Try to keep up if you can. Kalau misalkan kita buang untuk kofra, kita jual. Ini bisa, bisa, bisa. Jadi di 9 nanti kita bisa tambah elementalis lagi. Apapun itu ya, terserah. Enak sih ini. Ada MM lagi. Naik dulu lah. Kita cari elementalis aja. Elementalis. Elementalis apa pun itu. Cloud. Cloudnya mana, bos? Cloud. Kita clone aja ya, kita ambil clone, kita clone Jailhead. Kalau gini kan enak kan? BOD kita kasih ke Bruno. Aduh, itemnya. Aduh, telat. Glowing aja ketinggalan guys. Yang level 3 di sini S, bukan Esmeralda. Ini siapa sih? Yang nge-heal ini siapa ya namanya? Estus, Estus, Estus. Langsung tusun, nice. Oke. Gak usah bintang 3 ya, kita cari Estus aja. Diklon keluar dong. Tinggal access dong ini. Waduh, caranya gimana ini pinjem? Lawannya Magi ya. Access lagi yang bintang 3. Serem ini. Udah 4 cyborg kan. Jadinya combo malah gini ya. 4-5 kali. Gila, GG, 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 nice, nice.